هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Umat Islam seluruh Malaysia menyambut dan kita bercuti pada hari itu yang dipanggil sebagai Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Dulu orang-orang Islam kalau disebut Maulidur Rasul, dia tak sebut maulid, dia sebut maulud. Maulud. Tapi apabila orang-orang Melayu kita dia belajar, dia berjumpa cara sebut yang betul, dia faham apa sebenarnya makna maulud, apa beza dengan maulid dan sebagainya, maka orang Islam sekarang ni dia dah tak sebut dah maulud, dia sebut maulid. Begitu juga orang-orang Islam dulu-dulu kalau dia bercakap tentang wanita ataupun lelaki yang haram dia kahwin, dia sebut sebagai muhrim. Tapi selepas dia belajar, dia melalui proses pembelajaran, maka dia tahu bahawa sebutan muhrim itu tak betul. Dia merujuk kepada orang yang berihram. Maka sekarang ni kita tengok orang-orang Islam yang belajar agama, dia tidak lagi sebut muhrim sebagai merujuk kepada orang yang haram dikahwini, tapi dia sebut mahram. Itu contoh. Saudari muslimi muslimat sekalian, contoh bagaimana proses pembaikan, proses pengislahan, betterment yang ada dalam masyarakat hasil daripada proses pembelajaran. Bila dia belajar, dia jumpa fakta sebenar, maka dia perbaiki apa-apa yang dia lakukan sebelum ini yang tak sesuai. Itu contoh. Sidang hadirin mukminin, kita sambut Maulidur Rasul baru-baru ini 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal, kalau tuan-tuan lihat dalam buku ataupun kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Mubarak Furi, kitab Ar-Rahiqul Makhtum mendapat hadiah pertama dalam pertandingan penulisan kitab-kitab sirah ataupun buku-buku sirah yang dianjurkan oleh Rabitah Alam Islami. Dia dapat tempat yang pertama kerana antara yang diukur ialah kesahihan fakta yang ada dalam penulisan berkenaan. Al-Syeikh Al-Mubarak Furi mengatakan bahawa tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 9 hari bulan Rabiul Awal, dan tarikh kewafatan Nabi adalah 12 hari bulan Rabiul Awal. Nabi lahir hari Isnin, Nabi wafat juga hari Isnin. Lahir hari Isnin, wafat hari Isnin, itu tidak dipertikaikan. Lahir bulan Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul Awal juga tidak dipertikaikan. Tapi yang menjadi pertikaian ialah adakah benar Nabi kita lahir 9 hari bulan Rabiul Awal. Nabi wafat 12 hari bulan Rabiul Awal, itu adalah fakta yang benar. Maka soalan untuk kita jawab malam ni tuan-tuan sekalian ialah, adakah kita sekarang ini menyambut Maulidur Rasul, kita bergembira menyambut Maulidur Rasul pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu antara benda yang kita nak kena kaji semula. Mungkin tuan-tuan akan kata, ustaz, mesti ada datang daripada mana-mana. Ya, ada datang daripada sumber seperti sirah Ibnu Hisham antaranya. Tapi sumber itu adalah sumber yang sanad dia terputus, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah